Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di Azwar Tutorial. Dalam kali ini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana cara mendownload patch terbaru dari patch 2013 dengan mudah melalui Android. Jangan lupa subscribe channel dan jangan lupa juga like my video dan share agar bisa bermanfaat bagi orang lain. Bagi pencinta PES, jika memang pemainnya pemain lama itu sangat membosankan, maka dari itu saya akan berbagi tips bagaimana cara mendownload patch terbaru 2013 dengan mudah. Baik teman-teman, sebelum kita memulai tutorialnya, ada baiknya teman-teman harus mempunyai aplikasi, yaitu carikan di browser yang namanya CM Browser. Ya, ini dia. Karena saya telah mendownloadnya, langsung saja kita buka. Seperti ini tampilannya. Kita masuk ke YouTube. Seperti ini. Teman-teman carikan di sini patch terbaru patch 2013. Lihat di sini mana yang terbaru dan baru-baru saja dibuat. Kalau saja sih yang menggunakan ini patch 2013 patch edit 13.0 patch 2019 install plus review. Kita klik di sini deskripsi, kemudian download link ini, download, klik sini, kemudian masuk ke CM Browser. Saya akan masuk ke Minosta. Setelah itu teman-teman scroll ke bawah. Scroll, ya, ini dia parts yang harus teman-teman download satu per satu, dimulai dari patch pertama, patch kedua, ketiga, sampai keempat. Ya, kita mulai yang pertama, yaitu parts pertama. Yaitu klik di sini patch edit 13.0 update v1 04 September 2018. Jadi ini diupdate pada tanggal 4 September tahun 2018. Klik here. Setelah itu klik download ini, klik here.
cari yang lain, tidak bisa ini. Kita coba buka yang ini, page 3 ini. Gunakan bayar di hotel dan nanti saat check-in. Ini linknya. Ya, Mekano. Teman-teman pilih yang download share mode. Setelah sampai ke sini, kemudian pilih saya bukan robot. Kemudian verifikasi. Pilih semua gambar dengan bus. Kita klik di sini. Yang ada busnya. Ya, itu saja kita verifikasi. Kemudian pilih continue. Ya, tunggu. Ini akan berhasil, sebentar lagi akan mendownloadnya. Ya, setelah press 0 second, pilih get link. Kemudian pilih klik clear continue. Kemudian pilih lagi di sini sepeda. 1 2 3. Oke, verifikasi. Klik lagi 1 2 udah habis. Verifikasi. Lampu lintas, nah ini kita klik. Ya, berhasil. Kemudian kita pilih. Sabar. Sabar, tunggu sampai 0%. Kemudian pilih get link. Ini akan langsung ke downloadnya. Compare download, kita pilih premium download, kita pilih yang pre-download aja, pre-download. Ya,
Setelah seperti ini, kita tinggal pilih unduh. Saya batalkan saja karena saya sudah mendownloadnya. Jadi teman-teman, seperti itulah cara mendownload patch terbaru dari patch 2013. Semoga teman-teman berhasil dan bisa bermain patch dengan baik. Jangan lupa subscribe my channel dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya, di tutorial berikutnya.